Halo, selamat datang di channel YouTube PT Indotara Persada. Jumpa lagi dengan saya Prima, staff engineer dari PT Indotara Persada. Kali ini kita akan mereview sebuah produk yang sangat-sangat menarik dari PT Indotara Persada, yaitu genset Falcon tipe FX3500EW dan genset Falcon tipe FX2000E. Nah, seperti apa fitur-fiturnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, dari kedua genset ini adalah genset Falcon. Semuanya tipe open ya, open type. Nah, kita akan bahas lebih dulu yaitu di Falcon FX2000E. Nah, di hadapan kita ini sudah ada genset Falcon tipe FX2000E. Nah, genset ini dengan kapasitas output power yaitu 2000 watt. Nah, kita bisa lihat di sini di bodinya cukup kokoh ya. Nah, untuk genset FX2000E ini menggunakan engine dengan tipe model TE160. Nah, untuk kapasitas dayanya yaitu untuk engine-nya 6,5 HP. Jadi cukup besar. Nah, untuk ini genset FX2000E ini menggunakan bahan bakar bensin atau gasolin. Untuk kapasitas tankinya maksimum 15 liter. Untuk konsumsi dayanya hanya 1,6 liter per jam. Wah, ini irit sekali ya untuk kapasitas genset 2000 watt hanya mengkonsumsi bahan bakar 1,6 liter per jam. Ini sangat irit sekali. Jadi satu tank ini kalau kita pakai full ini kurang lebih bisa mencapai 8 sampai 10 jam. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada beberapa kontrol ya, atau beberapa modul. Kita juga bisa lihat di sini ada stop kontak atau kunci kontak. Ini bisa fungsinya adalah untuk on off dari genset FX2000E ini. Nah, sebelahnya ini ada baterai charger. Nah, ini cukup menarik karena apa? Karena saat genset ini beroperasi, bagian ini bisa digunakan untuk mengecas baterai. Nah, sebelahnya ini ada voltmeter. Ini fungsinya untuk memantau output voltase yang keluar dari genset Falcon FX2000E ini. Nah, sebelahnya ini adalah circuit breaker. Nah, ini fungsinya untuk memutus dan menyambung voltase yang keluar dari genset Falcon FX2000E. Nah, di paling ujung ini ada dua buah stop kontak. Kenapa ada dua buah? Nah, ini salah satu keunggulan dari Falcon FX2000E karena apa? Karena dengan dua stop kontak yang tersedia, Anda bisa dengan mudah membagi pemakaian listrik untuk genset Falcon 2000 ini. Oke, kita juga bisa lihat di sini. Nah, di sini ada recoil ya. Di sini ada recoil. Ada recoil. Nah, untuk genset FX2000 ini bisa menggunakan dua tipe starting, yaitu menggunakan manual atau menggunakan recoil. Yang satu lagi dengan sistem elektrik, yaitu dengan menggunakan motor starter. Ini sangat mudah sekali. Jadi apabila kita tidak bisa menggunakan sistem elektrik, kita masih bisa menggunakan sistem manual. Oke, di atas tangki juga ada indikator. Nah, ini fungsinya untuk memantau volume bahan bakar yang ada di dalam tangki. Nah, di sebelah sini juga ada filter udara. Nah, filter udara ini kita bisa lihat sangat bebas sekali ya letaknya. Nah, ini fungsinya untuk mempermudah kita saat memaintenance atau saat penggantian filter udara. Untuk baterai atau aki yang digunakan untuk Falcon FX2000 ini menggunakan baterai maintenance free atau baterai kering, yaitu dengan kapasitas 12 volt 7 AH. Baterainya ini sudah cukup kuat untuk melakukan starting, beberapa kali starting untuk Falcon 2000 ini. Untuk di bagian belakang genset Falcon FX2000E, nah di sini juga ada knalpot, dan terus di bagian luar terdapat pelindung knalpot. Fungsinya adalah untuk melindungi kita dari radiasi panas knalpot atau untuk melindungi knalpot dari jangkauan anak-anak supaya tidak berbahaya, supaya tidak langsung knalpot yang panas supaya tidak langsung terpegang oleh tangan kita. Ini cukup bagus sekali karena apabila ini diletakkan di luar ruangan supaya menghindarkan dari jangkauan anak-anak atau tidak sengaja knalpot tersentuh. Nah, kita tadi sudah membahas genset Falcon dengan tipe FX2000
Oke, nah selanjutnya kita akan membahas yang di sebelah saya ini, yaitu genset Falcon Open Type FX3500EW. Nah, seperti apa perbedaannya dengan genset yang sebelah sini, yaitu yang dengan genset FX2000. Nah, untuk genset FX3500EW ini tentunya pasti dari dimensi jelas sudah berbeda. Selain itu yang paling mendasar adalah output power dari masing-masing genset. Untuk FX2000E mengeluarkan power yaitu 2000 watt, sedangkan genset Falcon FX3500EW mengeluarkan power sebesar 3500 watt. Nah, ini cukup besar. Nah, untuk kapasitas tangkinya untuk genset FX3500EW ini dapat menampung bahan bakar bensin sebanyak 25 liter. Wah, besar sekali ya. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri untuk beban penuh yaitu 2,5 liter per jam. Wah, ini sangat irit sekali apabila dibandingkan dengan genset-genset merek lain ya. Untuk tipe engine-nya yaitu menggunakan model TE270. Untuk kapasitas daya engine-nya yaitu 9 HP, untuk kapasitas olinya yaitu di 0,8 liter. Nah, selain itu juga untuk genset Falcon FX3500EW ini juga dilengkapi roda. Nah, inilah perbedaannya dengan yang FX2000E. Jadi dengan adanya roda, untuk mobilitas atau pemindahan dari genset FX3500EW ini akan jauh lebih mudah. Kita bisa contohkan seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali ya dipindahkan. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah ada di bagian panel-panel dari genset Falcon FX3500EW. Nah, dari paling ujung di sini ada kunci kontak ya. Ini untuk fungsinya untuk on off dan untuk starting dari genset Falcon FX3500EW. Nah, ini sama seperti genset Falcon FX2000E, yaitu punya dua mode starting, yaitu starting manual menggunakan recoil atau menggunakan motor starter. Nah, ini sangat memudahkan sekali saat kita akan mengoperasikan genset Falcon FX3500EW. Nah, di sebelahnya ini ada baterai charger, fungsinya sama yaitu untuk mengecas baterai saat kondisi genset ini hidup. Jadi kita bisa gunakan port ini untuk mengecas baterai. Nah, sebelahnya ini ada voltmeter, fungsinya untuk mengetahui voltase yang keluar dari genset Falcon FX3500EW ini. Nah, di sini ada circuit breaker, fungsinya untuk memutus atau menyambungkan arus yang keluar dari genset Falcon. Nah, kalau yang genset Falcon FX2000E memiliki dua output stop kontak. Nah, untuk genset Falcon FX3500EW ini disediakan 3 buah stop kontak. Nah, jadi untuk pembagian beban atau pembagian arus listrik yang keluar dari genset Falcon FX3500EW ini akan jauh lebih mudah. Jadi masing-masing stop kontak bisa memakai daya atau memakai beban kurang lebih 1000. Jadi ini cukup mudah sekali digunakan. Nah, untuk baterai yang digunakan di genset Falcon FX3500EW ini menggunakan maintenance free, sama seperti genset FX2000E, namun kapasitas baterainya jauh lebih besar yaitu 12 volt 17 Ah, sedangkan yang di FX2000E 7 Ah. Selain itu, untuk genset Falcon FX3500EW juga dilengkapi pelindung knalpot bagian depan. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk genset Falcon FX2000E hanya pelindung knalpot di bagian samping. Namun untuk genset Falcon FX3500EW memiliki pelindung knalpot bagian depan. Kita bisa lihat seperti ini di bagian depannya. Jadi ini akan jauh lebih safety lagi. Karena apa? Karena ini dayanya lebih besar, maka tingkat panas yang dikeluarkan oleh knalpot akan jauh lebih tinggi. Makanya untuk pelindung knalpotnya dibikin lebih banyak. Nah, di sini juga ada filter udara yang cukup besar. Letaknya juga bebas. Ini memudahkan kita saat akan mengganti filter udara atau memaintenance filter udara. Oke, seperti itu tadi pembahasan kita mengenai genset Falcon FX2000E dan genset Falcon FX3500EW. Jadi, genset Falcon ini juga didukung oleh layanan purna jual yang profesional serta ketersediaan spare part yang original dan selalu ready stock.
Selain itu juga garansi engine 1 tahun untuk genset Falcon ini. Untuk genset Falcon ini juga cocok sekali digunakan di event-event outdoor, misalnya untuk food truck atau untuk backup-backup di rumah tangga. Ini sangat cocok sekali karena suaranya yang tidak terlalu bising, hemat bahan bakar, serta dimensinya tidak terlalu besar. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai genset Falcon FX 2000E dan genset Falcon FX 3500EW. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Indotara Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai genset Falcon, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Prima, pamit undur diri.